Assalamualaikum, kali ini Brian Edition tidak ngoes, tapi ada pekerjaan rumah karena ada kipas yang tidak berputar ya. Oke, terpaksa soda adik sendiri karena untuk kegiatan. Oke, dalam hal ini kita harus bekerja sesuai dengan trik dan urutan agar nanti supaya bisa berhasil dengan baik. Oke, langkah pertama hati-hati untuk melepasnya, itu malah justru ke kanan ya, melepas kipasnya itu ya, setelah terlepas bautnya untuk penutup ya, kita bersihkan semuanya. Jadi sudah bersih semua ini untuk kipas-kipas kita. Selanjutnya kita cek ya, kita cek dulu apakah masih ada hubungannya untuk yang dicolokan ke listrik ya. Ini penting, kita ukur dulu, kita lihat, oh ada, tapi tidak full, berarti mungkin sudah putus ya. Oke, kita cek dulu, ini hasilnya tidak ada hubungan, ada hubungan tapi tidak full. Oke, selanjutnya kita cek yang baru beli untuk penggantian dinamo kipas. Kita cek untuk yang warna hitam itu sebagai grillnya, lalu plusnya ada warna putih, merah, biru ya, ada 4, itu untuk mengatur kecepatan putaran kipas. Oke, kita cek dulu apakah berbeda dengan tadi. Kita sambungkan hitam dengan kabel yang lain. Oke, kita coba dulu, kita sambungkan yang baru bagaimana, kalau yang rusak bagaimana. Tadi sudah kita cek yang rusak bergerak tapi tidak full, untuk yang baru ternyata bergerak full ya, berarti memang rusak ya. Langkah selanjutnya adalah sebagai berikut. Thank you.